Halo guys, welcome back to apa sih? Di coklat dengan gue Banjar. Kenapa kita pas pulang sekolah terus kalau mau jajan kayak gini? Soalnya kita teh gak ada waktu gitu. Kayak kalau udah pulang pasti ya udah belajar gitu, ngerjain tugas gitu. Jadi ini ada waktu luang dan pengen nyoba kesini. Banyak tugas ya, kayak gitu. Dan menunya itu sebenarnya ada yang gede. Ayo coba aja yang kecil sama dia juga. Dia pakai Coco Crunch. Dan katanya ini teh gula. Gula. Biasa aja. Testimoninya gimana ya? Ya es coklat aja. Es coklat aja gitu. Ini tambahan gula kalau mau gula gitu. Ini gimana gitu? Coklat aja gitu. Manis ya, oh ini manis banget. Kita unboxing rotinya guys, jadi di sini ada roti. Kita gitu aja. Wow. Cukup ngaruh. Manisnya cukup ngaruh. My favorite. Pilih harga. Jadi yang kecil itu kan harganya 8.000 coklat, coklat doang. Kalau misalkan pakai roti itu jadi 12.000. Nah kalau yang gedenya es coklat doang itu 10.000, yang pakai roti jadi berapa? 14.000 gitu. By the way ini baru ya kayaknya? Baru di Banjar. Baru di Banjar soalnya pas pulang dari PKL. Amal ini baru lihat banget di sini. Oh, aku lagi nge-live guys. Oh ya dia lagi live. Kapan pertama untuk kalian? Enak sih kalau sama roti itu. Tapi kalau misalkan ini makan ini aja kayak pahit, cukup pahit ya. Kayaknya mau dark coklat ya. Dark, oh iya. Sama roti itu balance guys. Gimana review dulu? Mana pakai Coco Crunch? Enak ya? Aku worth it-in. Aku rekomendasiin Coco Crunch. Coco Crunch. Coco Crunch. Ada Coco Crunch, ada apa? Ada Poppins. Poppins. Yang sereal itu? Hmm. Itu namanya. Itu guys. Mau nyoba, kamu mau nyoba yang pakai Coco Crunch? Lama-lama gini ya kau. Coco Crunch, ini bukan Coco Crunch. Coco Crunch keluar gak sih? Iya ya, pasti lah. Kenapa brand kayak gini? Padahal kayak simple aja gitu. Bisa terkenal. Cabangnya kan banyak ya? Iya. Kenapa tuh? Karena dia pinter, pemasarannya bagus, promosinya bagus, bisa itu. Jadinya punya nama. Tapi dia kan kayak punya menu tuh beda dari yang lain. Kalau yang lain kan, ya kan dia jualan jus gitu. Tapi pasti ada makanan beratnya, kayak spaghetti apa segala macam. Kalau di kafe-kafe, kalau di itu kan khusus gitu loh. Kayak buat orang pencinta coklat tuh cocok banget. Dan apa ya, menu lainnya bukan menu sih, justru kayak
temen coklat aja gitu. Ya, yang manis tetap yang manis sih. Enak sih. Jadi buat pecinta manis tetap sih. Amalka tertariknya dari TikTok. Gak tahu tertariknya mungkin ya dari penyajian mungkin ya. Di yang kayak gini, terus ada mereknya, terus kayak banyak yang minum. Jadi kebita gitu. Ternyata di banyak juga ada. Udah aku coba ini. Udah guys. So ada salep guys ini dia salep di muncul tebar ini followers dia deh tebar guys. Amal liatin orang-orang yang lagi beli sini, contohnya yang ini yang beli di sini ini. Ya ini maksudnya ya tuh tadi teh punya Amal udah mau habis tapi dia tambahin dodol, dia lagi live. Itu ada teman kita Wanda dan Messi dari Semarang, dan di sana juga ada orang-orang lainnya di sini juga sama gitu deh. Apa sih pemandangan atas ini di pinggir jalan. Ini karena overheat ya guys ya. Oke guys, jadi segitu aja review dari kita apa ini teh coklat panjang boleh? Oke guys, jadi mungkin segitu aja review dari kita es coklat panjang umur di Kota Banjar. Kita udah nyobain. Jangan lupa di like, comment, and subscribe, and see you in the next video. Jangan lupa follow IG kita juga nih.
Bye bye. Serem.